Randy Jarnett mengaku sudah serumah dan seranjang dengan Lady Nayoan. Diketahui Randy Jarnett dan Kak Lady Nayoan sepakat untuk memperbaiki rumah tangganya dan kembali rujuk. Saat memutuskan untuk rujuk, Randy Jarnett dan Lady Nayoan sudah kembali tinggal satu rumah. "Sudah, dari kemarin sebelum kita rujuk sebenarnya," kata Randy Jarnett di Pengadilan Negeri Bekasi, Rabu, 16 Agustus 2023, dikutip dari grid.id. Terlebih ketika keduanya kecelakaan lalu lintas di Tol Jati Bening, kondisi Lady Nayoan lebih memprihatinkan daripada Randy. Randy Jarnett mengurus sendiri istrinya selama di rumah sakit dan perawatan di rumah pasca kecelakaan. "Ngurusin juga, serumah, ya iya kan ngurusin, dia bangun tidur, mandi, makan," lanjut dia. Ketika ditanya keduanya sudah kembali satu kamar atau belum, Randy dan Lady tertawa. Randy mengatakan jika keduanya sudah tidur dalam satu ranjang yang sama. "Sekamarlah," singkat Randy tertawa. Randy Jarnett mencium pipi istrinya, Lady Nayoan, setelah mediasinya berhasil dan batal bercerai. Randy Jarnett mencium pipi Lady Nayoan saat dia mengungkapkan harapan barunya untuk Lady Nayoan yang baru saja merayakan ulang tahun ke-33. Di sela-sela ucapannya, Randy Jarnett sembari mengungkapkan janji untuk terus membahagiakan istrinya.